gram kerang tahu sampai mendidih, kemudian kupas dari cangkangnya. Panaskan 1 sendok makan mentega, tumis setengah buah bawang bombay yang dicincang halus dan 1 siung bawang putih sampai harum. Masukkan 4 lembar beef bacon, kemudian aduk sampai berubah warna. Tambahkan setengah sendok makan tepung terigu dan aduk sampai bergumpal. Masukkan 500 ml kaldu air dari air rebusan kepala ikan kakap, sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai rata dan mendidih. Tambahkan 250 gram kentang, kemudian masak sampai matang. Masukkan 300 ml susu cair, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh merica bubuk. Masak lagi sampai mendidih. Kemudian tambahkan kerang tahu dan masak di atas api kecil sampai mendidih. Masukkan 200 ml cooking cream dan 1 sendok teh petersilik cincang dan masak sampai mengental.